Pemirsa, usai dari Masjid Istiqlal, tadi kita lihat ada Nasaruddin Umar yang menyampaikan pernyataan resminya kepada media. Nah, saat ini kita lihat Paus Fransiskus sudah berada di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau kantor KWI yang berlokasi di Jakarta. Ia tiba di kantor KWI usai melakukan interdialog di Masjid Istiqlal. Tadi kita lihat ada persiapan di Masjid Istiqlal, begitupun di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sudah ada banyak sekali kardinal yang tiba terlebih dahulu untuk menunggu kedatangan Paus Fransiskus. Ada Ignatius Kardinal Suhario yang juga menanti datangnya Paus Fransiskus. Saat ini menerima langsung Paus Fransiskus.